Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita Minhajul Muslim di bab tentang ibadah dan masih di fasal tentang toharah. Dan kita akan menyempurnakan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini tentang adab buang hajat. Ya. Yang kemudian kita akan beralih insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang ya kepada bentuk toharoh yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan sebagian dari adab-adab di dalam qadha hajat, yaitu buang air besar atau buang air kecil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini ada sebagian adab ya ketika qadha hajat. Ya. Apakah dia termasuk adab ataukah tidak? Ya. Ataukah dia merupakan hal yang wajib ataukah tidak? Demikian. Baik, tentunya ini bagian dari adab. Namun hukum kewajibannya ya kita akan bahas insyaallah taala. Baik, apakah seorang laki-laki boleh buang air kecil, yaitu pipis kencing, itu dalam kondisi berdiri? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, ya, tentunya merupakan adab, ya, baik laki-laki maupun perempuan untuk buang air itu dalam kondisi duduk atau jongkok, ya. Dikatakan duduk karena dia menduduki betisnya, ya, tumit sampai betisnya, demikian. Nah, itu dikatakan duduk, ya. Nah, ini. Dan bagi wanita tentunya semuanya dalam kondisi seperti ini. Hanya saja ada sebagian kondisi yang diperdebatkan oleh para ulama, ya, yaitu ketika buang air besar, ya, buang air kecil, ya. Apakah boleh bagi laki-laki untuk berdiri ketika buang air kecil? Lebih-lebih para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di sebagian WC umum, ya, toilet-toilet, ya, yang umum seperti mungkin bandara, ya, stasiun kereta api, ya. Begitu juga mungkin ya sebahagian
kantor-kantor ya itu menyediakan WC-nya dalam kondisi berdiri ya. Begitu juga mungkin sebagian masjid juga ada yang menyediakan WC-nya untuk laki-laki ketika buang air kecil itu ada tempat kloset untuk berdiri ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh bagi laki-laki untuk buang air kecil itu berdiri? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam masalah ini ada 5 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hadis itu sahih ya. 3 hadis itu sahih. Salah satunya kita ulangi, 3 hadis itu sahih, kemudian 2 hadis itu dhaif. Yang 3 hadis sahih itu ada terdapat satu hadis di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengingkari ya Nabi sallallahu mengingkari ya kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buang air dalam kondisi berdiri. Sementara 2 hadis yang lainnya menetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ya buang air dalam kondisi satu hadis yang lain itu menetapkan Rasulullah buang air dalam kondisi berdiri, dan hadis yang lain beliau disebutkan dalam hadis tersebut ya buang air kecil itu dalam kondisi jongkok atau duduk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita ulangi dalam pembahasan ini masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya, karena memang ada perbedaan pendapat dalam masalah ini terkait dengan penilaian hadisnya. Baik, ya. Ada 5 hadis dalam masalah ini. 3 hadis itu sahih, 2 hadis dhaif. Di 3 hadis yang sahih, satu hadis itu terdapat pengingkaran Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terhadap kondisi di mana Nabi SAW itu pernah buang air, diceritakan buang air itu dalam kondisi berdiri. Jadi Rasulullah SAW itu diingkari, maksudnya adalah kondisi beliau buang air dalam kondisi berdiri itu diingkari oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sementara satu hadis yang lainnya itu ditetapkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah buang air dalam kondisi berdiri. Kemudian hadis yang sahih yang terakhir itu menetapkan Rasulullah itu buang air dalam kondisi duduk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik, kita akan sebutkan mana hadis yang menunjukkan yang sahih, yang menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengingkari. Pernah mengingkari ya orang yang menyatakan Rasulullah itu buang air kecil dalam kondisi berdiri. Berikut ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Derajat hadisnya sahih li ghairihi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man haddatsakum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu." Maka na yabulu illa qa'idan. Siapa saja menceritakan kepada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah buang air kecil dalam kondisi berdiri, maka jangan benarkan dia. Ya, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buang air kecil kecil dalam kondisi duduk, maksudnya jongkok. Duduk dikatakan duduk karena menduduki ya tumit ya kiri ya, menduduki tumit kiri demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian berikut ini yang kedua adalah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diriwayatkan buang air kecil dalam kondisi berdiri. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta imam yang lainnya. Ini menunjukkan hadisnya sahih banget ini ya, sahih sekali ini. Ya. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam intaha ila sibatati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqala udnuh fadanautu hatta qumtu ila aqibaihi fatawadda'a wa masaha ala khufaihi.
Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ia terhenti pada tempat pembuangan sampah milik satu kaum. Lalu beliau buang air seni dalam kondisi berdiri. Lalu aku pun menjauh dari beliau. Namun beliau mengatakan, mendekatlah. Maka aku pun mendekat sampai aku berdiri ya di sisi kedua tumit beliau. Maksudnya saling membelakangi demikian, ya. Lalu beliau setelah itu berwudu dan beliau mengusap ya pada khuf beliau demikian, ya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian berikutnya hadis yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buang air seni dalam kondisi duduk, dan ini adalah hadis yang sahih. Duduk maksudnya adalah jongkok, ya. Hadis dari Abdurrahman ibnu Hasanah, ia mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi ka hayati darqati. Fawada'aha summa jalasa khalfaha fabala ilaiha. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis yang sahih. Ya. Kata Abdurrahman ibnu Hasanah, ia mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar menemui kami. Ya, di tangan beliau itu ada seperti darqah. Ya, semacam mungkin tempat atau sesuatu yang bisa menutupi. Lalu beliau meletakkannya. Kemudian beliau duduk di belakangnya. Ya, maksudnya satu tempat, satu wadah atau satu benda yang agak besar itu menutupi beliau. Beliau duduk di belakangnya, lalu pipis, yaitu buang air seni ke arahnya. Maksudnya adalah ke arah darqah tersebut, ya, agar bisa menutupi beliau demikian, ya, dari pandangan orang. Nah, ini menunjukkan hadis ini bahwasanya Rasulullah itu buang air seni dalam kondisi jongkok, ya, demikian. Baik, warahmatullahi rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini dua hadis yang akan kita bacakan, ini hadisnya dhaif, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang mengatakan, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Luqaiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihatku buang air kecil dalam kondisi berdiri. Faqala, ya Umar, la tabalu qaiman. Wahai Umar, jangan kamu kencing dalam kondisi berdiri. Qala fama, ya, baltu qaiman ba'du, ya. Maka setelah itu aku tak pernah kencing berdiri lagi. Demikian, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Baihaqi Al-Hakim, dan Imam Tirmidzi mengatakan dhaif, ya. Demikian. Ya, hadisnya dhaif, ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir yang juga ini lemah, dhaif, tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Itu hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, Salasun minal jafa, ya, an yabul ar-rajulu qa'iman aw yamsaha, ya, jabhatahu qabla an yafrugha min salatihi aw yanfakha fi sujudihi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tapi dari dalam kitab At-Tarikh. Imam Al-Bazzar, ya, dan Imam Bukhari sendiri mengatakan itu hadis yang mungkar, ya. Imam Tirmidzi juga demikian, ya. Baik, nah, bunyi hadisnya adalah, ya, ada tiga termasuk adab yang buruk, yaitu kencing dalam kondisi berdiri, ya, mengusap kening, ya, sebelum selesai dari sholat, kemudian meniup dalam kondisi sujud demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berdasarkan hadis yang kita sudah sebutkan ini, ternyata para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum, ya, buang air kecil dalam kondisi berdiri bagi laki-laki. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ya, pendapat yang mengatakan makruh, ya, pendapat yang mengatakan makruh, tak disukai, ya. Nah, ini pendapatnya Ibunda Aisyah, kemudian Ibnu Mas'ud, Umar,
ya, di salah satu riwayat beliau, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari Asy'abi, ya, Ibnu Uyainah, ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i, ya, makruh, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pendapat yang kedua, ya, bahwasanya boleh secara mutlak, ya. Kalau tadi pendapat pertama itu makruh tanpa ada udzur, dimakruhkan, ya, tanpa ada udzur. Kemudian yang kedua adalah ini boleh secara mutlak. Ini pendapat Umar di riwayat yang lain, ya. Demikian pula Ali, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, Sahal bin Sa'ad, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Hudzaifah, ya, dan ini pendapat ulama mazhab Hambali, demikian, ya. Kemudian ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya, nah, apabila di tempat yang ini permukaan untuk buang air kecil tersebut itu rata sehingga tidak memantul, ya, maka dibolehkan, ya, maksudnya supaya tidak nyiprat, itu balik air seninya itu kepada orang yang buang air kecil, maka dibolehkan. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Malik, ya. Begitu juga dikuatkan oleh Ibnu Mundzir. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Sebenarnya pendapat yang kedua ini bagus. Ya, pendapat kedua ini bagus. Pendapat pertama bukanlah merupakan hal yang salah. Ya, pendapat yang kedua juga demikian, ya. Bila kita meneliti hadis-hadis tersebut, ya, hadis dari Hudzaifah yang mengkabarkan Rasulullah itu pernah buang air kecil, ya, dalam kondisi berdiri. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk buang air kecil dalam kondisi berdiri. Tapi ini bukanlah tindakan Nabi yang sering dan biasa. Buktinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengingkari hal tersebut, ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha karena tidak pernahnya beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu buang air dalam kondisi berdiri, maka beliau mengingkarinya. Kenapa? Karena ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memang pada asalnya beliau tidak buang air dalam kondisi berdiri, buang air kecil, ya, demikian. Namun apabila dalam kondisi yang mendesak, ya, terdesak, ya, dalam kondisi yang terdesak, mungkin seperti, ya, kalau Rasulullah seperti ini mungkin tidak didapatkan ada tempat untuk bisa bersembunyi, ya, tidak ada tempat untuk bersembunyi seperti gundukan, ya, pohon, ya, atau semisalnya, maka yang seperti ini sehingga Nabi membutuhkan, ya, buang air kecil itu dalam kondisi berdiri. Karena kalau buang air dalam kondisi jongkok, tentunya beliau akan menurunkan pakaian bawah beliau. Nah, sementara di situ ada Hudzaifah, maka yang beliau lakukan adalah, ya, cukup beliau memanggil Hudzaifah, ya, untuk menutupi beliau, lalu beliau, ya, buang air sini dalam kondisi berdiri, dan beliau tentunya memperhatikan, ya, percikan, apakah ketika buang air itu akan memercik kepada beliau ataukah tidak, demikian. Nah, seperti itu. Baik, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau dibutuhkan, ya, untuk buang air kecil dalam kondisi berdiri seperti kondisi di mana mungkin antrian yang begitu panjang untuk buang air kecil di toilet, ya, yang hanya tersedia mungkin adalah, atau yang terdapat ketika itu yang sangat mendesak untuk bisa segera, ya, menyalurkan pembuangan air seni tersebut, itu adalah WC atau tempat kloset di mana harus berdiri, mengharuskan berdiri, maka ya berdiri tidak mengapa, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Jadi kita katakan, ya, mungkin pendapat pertama ini lebih dekat, ya. Jadi kalau contohnya tidak ada alasan, ya, untuk buang air kecil dalam kondisi berdiri, memang makruh, ya, karena asalnya adalah, ya, ini jongkok atau duduk, demikian, ya.
Tapi kalau seandainya ada keperluan, ya berarti ada udzur, ya, maka ini tidaklah makruh untuk buang air kecil dalam kondisi berdiri. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, sedikit kita akan sebutkan tentang penjelasan penyempurna dari sunanul fitrah, yaitu perkara-perkara atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pernah kita sebutkan ya beberapa sunnah fitrah, ya kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia, seperti contohnya adalah khitan, ya begitu juga mencabut ketiak, ya mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ya bersiwak, ya kemudian bersiwak, menggunting kuku dan seterusnya, ya. Ini ada sekitar lebih dari 10, ya. Ada hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Baik, ya. Berikut ini kita akan sebutkan tentang sebahagian dari sunanul fitrah tersebut, ya. Seperti contohnya memotong kuku, ya, menggunting kumis, mencabut ketiak, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Apakah ini ada batas waktu tertentu, ya? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya tidak ada batas waktu tertentu, ya, seperti mungkin di waktu-waktu tertentu. Ya, harus contohnya di hari Jumat, ya, atau di hari Kamis atau di hari Senin, ya itu tidak mesti, ya. Demikian. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal seperti itu. Hanya saja, ya, yang menjadi batasannya adalah kebutuhan, ya. Apabila dibutuhkan untuk segera dilakukan tindakan, maka silakan, ya, memotong kuku, contoh, ya. Ya. Ada orang yang mungkin begitu subur, ya, sehingga kuku, bulu-bulu, begitu juga baik itu bulu yang ada di kumis, begitu juga bulu ketiak atau bulu kemaluan, ini saking suburnya ini cepat tumbuhnya, ya. Maka silakan bila butuh untuk segera melakukan tindakan pengambilan, ya silakan, ya dipotong, dicukur, dicabut, nah, demikian, ya. Hanya saja, ya, jangan sampai dibiarkan lebih dari 40 hari, ya, dikarenakan ada penjelasan, ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan uqitarana fi qasis syaribi wa taqlimil adfari wa nadfil ibti wa halqil anati an tutraka aksara min arba'ina laylatan. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan diberikan batasan waktu, ya, diberikan batasan waktu untuk kami di dalam menggunting kumis, kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari 40 malam. Demikian hadis riwayat Muslim, ya. Demikian. Kalau kuku dibiarkan sampai hitungan bulan saja, ini sudah panjang banget, dikhawatirkan memang akan melukai, ya, kulit. Demikian, ya. Begitu juga kumis, ya, jangankan, ya, satu bulan, ya, satu pekan aja itu sudah bisa menutupi sudah bisa menutupi bibir. Demikian, ya, apalagi sampai 40 hari lebih, ya. Demikian, begitu juga bulu-bulu yang lain, ya, jangan dibiarkan, jangan sampai gondrong, ya. Demikian, ya, kan jelek kalau seandainya bulu ketiak gondrong, ya. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembatasan ini tentunya dari
dari Rasulullah SAW, karena disebutkan dalam bentuk ya sighah majhul, ya waqita lana, diberikan batasan waktu untuk kami. Berarti memberikan batasan adalah Rasulullah SAW, ya 40 hari, jangan lewat dari 40 hari. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita sudah masuk pembahasan baru di fasal baru, yaitu tentang wudu insyaallah ta'ala. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi para hadirin, para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ya, istri saya minta pisah dan sudah mengurus surat pisah. Sebaiknya apa yang saya lakukan sementara saya ingin mempertahankan rumah tangga saya? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saudaraku ini ya pasangan hidup, istri yang salihah, yang cantik jelita. Ya, baik, bila istri minta pisah, maka bila tidak ada masalah yang sangat krusial, ya seperti contohnya dia tidak berzina, dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar lainnya, maka permintaan zina itu jangan dilayani. Maaf, permintaan pisah itu jangan dilayani. Ya, permintaan pisah jangan dilayani. Bersabar saja ya dari permintaan tersebut, jangan dilayani. Perbagus hubungan dengannya ya dengan terus melakukan kelemah lembutan dan memperbaiki akhlak, demikian ya. Namun apabila dia juga terus ya minta pisah, maka itu urusan dia ya. Kalau seandainya istri tersebut dia malah mengurus surat cerai ya, maka biarkan saja, artinya ya jangan lakukan ya pisah itu dari diri kita. Ketahui bahwasanya ya berpisah itu sesuatu yang disenangi oleh iblis. Buktinya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma', iblis itu meletakkan singgasananya di atas air ya, wa yab'atsu sarayahu, dan dia pun mengutus bala tentaranya ke penjuru bumi ini, demikian. Wa adanahum manzilatan minhu, wa adanahum minhu manzilatan a'dahum fitnatan ya. Bala tentara yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar ya daya fitnahnya, daya bala musibahnya yang menimpa manusia, demikian. Lalu salah seorang di antara mereka itu datang untuk melaporkan kegiatan mereka, apa yang mereka telah lakukan. Ya, fa'altu kadza wa kadza. Ya, aku telah melakukan ini dan itu. Ya, apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an, kau tak melakukan apapun. Maksudnya, apa yang sudah dilakukan itu ternyata tidak dianggap oleh iblis. Sampai ada salah seorang di antara bala tentara yang mengatakan, ma farraqtu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Tidaklah aku tinggalkan manusia itu sampai aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Maka iblis ya meminta dia untuk mendekat. Udah dong, mendekat. Dalam riwayat A'mas kalau tidak salah itu sampai dipeluk ya, tanda penghargaan ya. Sembari mengatakan ni'ma anta, sebaik-baik bala tentara adalah kamu. Lihat ya, iblis sangat senang sampai memeluk dan memberikan pujian kepada bala tentaranya yang telah berhasil memisahkan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Ya, oleh karenanya jangan kita, pertama ya jangan kita melakukan tindakan pemisahan. Seorang laki-laki ya jangan ya mudah untuk menceraikan, ya berpisah dengan istrinya, demikian ya. Begitu juga seorang istri, jangan minta cerai
Ya, tindakan-tindakan seperti ini sangat disukai oleh iblis. Kecuali kalau memang ada perkara yang mengharuskan hal tersebut, seperti perzinahan, ya, perkara-perkara yang tidak bisa ditoleransi, demikian, ya, maka silakan, ya, untuk berpisah, demikian, ya. Bila mudaratnya lebih besar tentunya, ya, silakan berpisah. Kalau seandainya dipertahankan itu membuat mudarat besar muncul, demikian. Tapi kalau hanya hal-hal sepele yang mungkin perbedaan pendapat, dan begitulah kehidupan, ya, namanya berumah tangga, maka tentunya ada hal-hal yang berselisih paham, ya. Jangankan seorang suami dengan istri, seorang anak dengan orang tuanya saja kadang berselisih paham, ya, demikian. Bersamaan dengan besarnya, ya, kebaikan orang tua kepada anak, namun bisa saja berselisih paham, ya, seorang anak dengan orang tuanya. Nah, seperti itu. Maka yang ada kesabaran yang ditingkatkan, nah, seperti itu, ya. Namun apabila istri yang minta cerai, bahkan dia mengurus perceraian tersebut, itu urusan dia, sudah, ya. Kalau bisa sampaikan kepadanya sebuah hadis Nabi SAW, ayu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi maba'asin faharamun alaiha ra'ihatul jannah. Ini hadis Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya aroma surga. Haram baginya aroma surga. Sampaikan itu kepadanya, demikian, ya. Biar dia sadar. Biar dia sadar, demikian. Ya, tentunya itu merupakan bentuk dosa besar. Buktinya diancam dengan tidak mencium aroma surga, demikian, ya. Jadi jangan bermudah-mudah, wahai para wanita, untuk minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, demikian. Dan jangan lupa bagi sang penanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk memberi hidayah kepada istri, untuk memperbaiki istri, demikian. Jangan lupa juga untuk memperbaiki diri sendiri, minta, ya, kepada Allah, ya, ampunan, kebaikan dunia dan akhirat, demikian. Kalaupun seandainya harus berpisah karena memang istri yang meminta untuk berpisah, ya, sementara sudah melakukan kesabaran, ya, mencoba untuk bertahan, ya, namun akhirnya sang istri juga yang mengurus perpisahan tersebut. Mungkin ini barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengarahkan, ya, kepada sang penanya ini istri yang lebih baik ketimbang istri yang seperti ini, ya. Istri yang lebih solehah, lebih cantik, jelita, bahkan mungkin lebih menenangkan jiwa, apa namanya, menyenangkan pandangan mata, demikian. Bahkan barangkali istri yang akan lahirnya dari anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, rahimahullah rahimani wa rahimakumullah. Baik, barangkali kita cukupkan saja, ya. Kalaupun kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada, saya tadi mencoba untuk mencari pertanyaan yang pendek begitu, tapi keburu sudah masuk waktu sholat duhur untuk Ramadan dan sekitarnya. Baik, ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita sajikan ini, yang kita sampaikan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka tinggalkan, abaikan, dan jangan
lupa untuk dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kembali kita memberikan penjelasan ya, bahwasanya ya barangkali setelah ini kita hanya memberikan motivasi berikutnya ya, bahwasanya donasi ya untuk pembebasan lahan Masjid Al-Muhyiddin sudah tercukupi ya, sehingga sudah ditutup ya. Alhamdulillah, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan membalas kebaikan kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembebasan lahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya dalam kehidupan Anda semua ya, memberkahi waktu Anda semua, memberkahi harta dan keluarga ya Anda semua demikian ya, yang telah ya berdonasi terus serta membebaskan lahan Masjid Al-Muhyiddin. Namun kami masih membuka peluang ya untuk memiliki aset akhirat ya untuk pembangunan Masjid Al-Muhyiddin yang insyaallah taala mungkin total dananya nanti akan menyusul kemudian insyaallah taala. Yang jelas nantikan saja informasi lanjutan di layar kaca Anda ya. Silakan bagi yang ingin memiliki aset akhirat ya, memiliki rumah di surga ya, yang sesuai dengan apa yang didonasikan, maka silakan ya, mari kita bersama-sama mengirimkan ya harta kita untuk membangun Masjid Al-Muhyiddin ini ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kodim 451. Baik, semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.